Selamat pagi Kang Faktur. Pagi. Kang Faktur, kegiatan hari ini saya lihat ada Hut Bayangkara ke-76 Kecamatan Pulau Merak khususnya mengadakan lomba bola usia 12 tahun ya. Bisa dijelaskan Kang Faktur? Ya, ini memang sebagian daripada rangkaian Hut Bayangkara ya. Kita adakan di Kecamatan Pulau Merak ini festival usia 12 tahun. Tujuannya adalah bagaimana kita sebagai pengurus ASAM, dalam sebelah saya ini ketua ASAM, membina di usia dini untuk ke depan mungkin lebih Pulau Merak nih bangkit lah. Karena memang beberapa tahun ke belakang Pak Ketua ya, Pulau Merak nih dianggap mati suri. Nah, hari ini kita mulai buktikan. Dan kemarin juga kita sudah buktikan juga di Piala Wali Kota Cilegon usia 17 tahun, Pulau Merak mendapat juara pertama. Tujuannya untuk mengadakan U12 ini, apakah nanti akan mengikuti seniornya di U17 yang kemarin juara satu lomba wali kota? Ya, betul. Tujuannya memang regenerasi itu ya. Artinya kan kita adakan di tingkat ASCAM itu tindak lanjut nanti akan ada di ASKOT ya, tingkat kota. Ketika nanti ada event, kita sudah siapkan, pemainnya sudah ada. Jadi ada bibit-bibit baru ya? Betul. Boleh tahu berapa peserta yang ikut hari ini? Untuk hari ini, peserta yang ikut adalah sebanyak 12 SSB, 11 SSB itu dari Pulau Merak, ada tamu 1 SSB itu dari Kecamatan Grogol. Boleh tahu hadiah juara 1, 2, 3-nya? Untuk hadiah kita akan berikan nanti itu berupa piala dan uang pembinaan. Oh, piala dengan uang pembinaan. Ya. Boleh tahu nilai angkanya juara 1, 2, 3? Juara 1 itu 1 juta. 1 juta, ya. Juara 2 750. Juara 3, dan 500. Juara 3 bersama itu 500 ribu. Kamu tuh sebagai ketua pelaksana dan ketua harapan ke depan untuk bibit-bibit sepak bola, khususnya Kecamatan Pulau Merak. Ya, harapannya memang dengan adanya event-event ini ya, anak-anak yang masih kecil nih lebih termotivasi lah ya. Termotivasi, bisa maju lagi, bisa bangkit lagi, karena yang saya sampaikan tadi, kita akan kembalikan marwah persepakan Pulau Merak, itu aja. Dan menjadi anak Pulau Merak yang sehat gitu, dan handal. Jadi kebanyakan sekarang ini anak-anak udah ke gadget, gitu, ke HP, ke game. Kita lebih banyak ke event-event yang bersifat olahraga. Positif, positif dan olahraga ya. Kedepannya betul. Bisa mendukung dia ya, Pak. Ya, betul, betul, betul. Betul. Loh, untuk support sendiri sponsor dari mana nih? Sponsor yang pertama dari PT DMS, dari Kang Diki ya. Langsung Kang Diki mensupport penuh. Bukan hanya kegiatan hari ini, tapi kegiatan selama kegiatan ASCAM Pulau Merak, beliau mensupport kita. Terus ada sponsor-sponsor kita juga yang tidak bisa saya sebutin juga karena terlalu banyak yang mensupport kita. Dengan adanya pengurus ASCAM yang baru itu, alhamdulillah banyak perusahaan yang ini yang peduli dengan ini, dengan kegiatan olahraga sepak bola kita ini. Oke, Pak Camat. Pagi. Pak, sebagai Camat Pulau Merak, kegiatan hari ini lomba bola U12 dalam rangka Hut Bayangkara ke-76. Tanggapannya gimana, Pak? Untuk ya, tanggapannya baik ya. Yang pertama ucapan terima kasih tentu kepada Polsek Pulau Merak yang telah mengadakan acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyupport acara ini sehingga berjalan dengan baik. Tentu saya sebagai Camat Pulau Merak memberikan apresiasi kepada pertama kepada ASCAM ya, ASCAM Pulau Merak yang begitu kuat keinginannya untuk bagaimana membina pemain-pemain di Kecamatan Pulau Merak ya. Kemarin telah dibuktikan bahwa Piala Wali Kota Cilegon usia 17 dimenangkan oleh Pulau Merak, dan saya mendengar sejak dulu memang Kota Cilegon ini kiblatnya ke Pulau Merak ya untuk bola. Oleh karena itu prestasi ini harus kita pertahankan dengan cara bagaimana, dengan cara banyak pembinaan kepada kader-kader kita, terutama usia 12. Usia 12 ini alhamdulillah sekarang diadakan perlombaan se-Kecamatan Pulau Merak ditambah dengan Kecamatan Grogol satu tim gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa
di Kecamatan Tumurak ini hidup itu bolanya begitu, dan itu akan dipertahankan. Berarti ini salah satu mencari bibit-bibit untuk ke depannya, Pak? Betul, saya tadi sampaikan bahwa sebagai motivasi kepada anak-anak usia 12 bahwa bola sekarang zamannya sudah mulai bagus begitu ya. Saya berharap agar latihan yang baik begitu, jaga junjung sportivitas yang tinggi. Syukur-syukur targetnya Anda semua jadi pemain timnas. Karena kalau sudah jadi pemain timnas ini banyak terkenal gitu kan ya. Terkenal bisa juga akan menjadikan artinya bisa mendapatkan bersifat finansial gitu kan ya. Apalagi kita lihat main-main Indonesia itu kalau sudah di Eropa itu kan ya hasilnya kan lebih daripada 20 miliar, 15 miliar, sampai 10 miliar kan kayak gitu ya. Ini saya sampaikan untuk motivasi agar anak-anak ini main serius, main bagus, dan targetnya nanti tingkat Kota Cilegon terbaik, kemudian sampai timnas, tim nasional. Pagi. Pak, kebetulan hari ini ada lomba sepak bola U12 ya. Untuk merayakan HUT Bayangkara ke-76 di Kelurahan Lebak Gede, Pak. Pak, tanggapan Pak Lurah. Tanggapan kami ya, kami sangat berterima kasih khususnya kepada Bapak Kapolsek Kelurahan, khususnya dalam rangka ulang tahun Bayangkara nih. Terima kasih kepada Ascabu dan Ketua Panitia yang saat ini bersama ya untuk melaksanakan acara ulang tahun Bayangkara umur 12 tahun. Memang yang selama ini Ascam Kelurahan setelah COVID ini memang tidak begitu menonjol dalam dunia sepak bola. Alhamdulillah pada hari ini terbukti bahwa Kecamatan Kelurahan setelah menjuarai baik itu umur 17 tahun dan sekarang bisa dilombakan di umur 12 tahun. Mudah-mudahan nanti sebagai motivator khususnya Kecamatan Kelurahan bisa dicontoh dengan kecamatan-kecamatan lain. Harapan kami daripada perlombaan ini memang ada yang satu saya harapan, yaitu untuk mencari bibit-bibit pemain sepak bola khususnya tingkat Kecamatan Kelurahan maupun nanti tingkat daerah Kota Cilegon, bahkan kalau memang mumpuni bisa mewakili tingkat provinsi bahkan nasional. Itu harapan kami. Berarti tetap ini ya Pak, di acara ini untuk mencari bibit-bibit, mencari bibit-bibit sekaligus untuk menggairahkan kembali sepak bola yang selama ini memang telah 2 tahun karena adanya COVID. Hitung-hitung suatu hiburan lah, hiburan kepada anak-anak sekaligus kepada pecinta-pecinta sepak bola. Apa harapan ke depan untuk bibit-bibit yang sedang bertanding hari ini? Harapan ke depan memang di Asia sudah punya kalender untuk sepak bola baik umur 12 tahun, 17 tahun, terus 20 tahun, itu sudah ada. Mungkin kemarin telah dibuktikan juga kan dengan umur 17 tahun jadi juara Kecamatan Kelurahan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi suatu yang diikut oleh daerah, bahkan provinsi dan nasional. Karena ada di Merak lah kebanyakan, mudah-mudahan nanti bisa mewakili di sana. Ya, mungkin itu. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Siang. Pak bisa jelaskan, Pak, Bapak sebagai Ketua PSSI Kota Cilegon ya, Pak. Betul. Kegiatan hari ini di Piala Hari Bayangkara ke-76 ya di U12 Kecamatan Kelurahan, bisa dijelaskan. Ya, ini memang agenda dari ASEAN Kelurahan. Kami dari ASPOR PSSI Kota Cilegon sangat mengapresiasi. Harapannya ASEAN-ASEAN yang lain bisa mengikuti jejak dari ASEAN Kelurahan ini, bisa mengadakan kompetisi di kecamatan masing-masing, baik dari usia dini sampai yang dewasa. Pak, Bapak sebagai Ketua PSSI, ya, apa tanggapan Bapak dengan kegiatan dari U17 sampai U12 ini? Terakhir kemarin Kecamatan Kelurahan sebagai juara pertama ya? Betul, Piala Wali Kota. Piala Wali Kota. Ya, memang kita dari ASKOT PSSI Cilegon memang mempunyai target atau
apa namanya program kerja kami memang adalah pembinaan usia dini dari yang usia di bawah 10 tahun sampai yang 17 tahun. Kita sangat konsen ke situ. Kami juga dari ASKOT apa sangat konsen ke situ, ingin menyelenggarakan seluruh ajang di usia dini dari usia 10 sampai 17. Karena memang kita target, kita percaya proses, kita semua dari proses. Harapan kami anak-anak yang sekarang usia 13, 14, 15 dengan banyaknya kompetisi yang kita selenggarakan dengan para ASYAM tentunya akan meningkatkan satu skill, kedua mental, kapasitas bermain juga gitu. Karena memang kita sangat fokus terhadap kompetisi. Karena memang kita punya target yang gak panjang. Nah, gitu. Balik saya mau tanya lagi nih, terkait di atas U17 ada program-program lain Pak untuk cabang olahraganya? Cabang untuk sepak bola kita khususnya jujur tahun ini belum menganggarkan atau belum ada agenda untuk yang 20 ke atas karena seniornya belum, kita belum. Karena memang faktor-faktor yang lainnya lah yang harus kita pertimbangkan gitu kan ya. Keamanan salah satunya, kedua memang target-target setiap agenda kita pasti punya target. Jadi kayak kemarin Piala Wali Kota U17 targetnya kemana? Targetnya adalah ke Suratin 17. Nanti kita juga insya Allah bulan Agustus ada Cilegon League U15, targetnya juga sama untuk Suratin 15. Di bulan Septembernya juga Cilegon League U13, targetnya sama, U13, 13. Dan yang terdekat nanti di akhir bulan ini kita akan ada festival U12 SSB Sekota Cilegon. Itu diikutsertakan dari 40 SSB yang terdaftar, baru 21 satu tim yang mendaftarkan diri. Itu pun targetnya nanti untuk usia 13. Ada beberapa bagian nanti Suratin 13 itu usianya 13 dan 12 tahun. Gitu. Pak, harapan ke depan untuk persepak bolaan khususnya Kota Cilegon, Bapak siap sebagai Ketua PSSI? Siap, ya kami sangat berharap semoga di tahun-tahun, satu tahun, dua tahun yang akan datang, kita memang masih berproses, tapi harapannya memang semoga sepak bola Cilegon lebih berprestasi lagi, anak-anaknya juga bisa lebih berbicara banyak juga di level nasional, karena kemarin kita tahu, Popda yang kemarin anak-anak 17 juga kan juara di Bantal, alhamdulillah. Itu pun bisa menjadi pemacu kita juga kan, bahwa memang Cilegon bukannya tidak ada gitu kan, tapi hanya mungkin tinggal kita bagaimana meramunya kan, supaya satu dari kompetisi berjalan berkesinambungan, tidak putus dari setiap kategori usia atau ada gitu kan. Jadi memang pemain itu tidak hanya dicetak hanya 1-2 hari atau 1 bulan 2 bulan, tapi memang proses dengan banyak kompetisi mentalnya tumbuh. Jadi ketika bermain di lapangan sekalipun dia punya skill yang bagus, tapi kalau tidak punya mental bermain yang baik nggak akan keluar itu skill yang bagusnya. Jadi memang kita benar-benar membina berproses gitu. Nggak, tadi dari peserta dari mana aja sih Mbak? Yang mana? Di sini tadi. Di sini untuk antar sekecamatan Pulau Merak. Kalau yang agendanya ASEAN Pulau Merak untuk sekecamatan Pulau Merak. Kecamatan Pulau Merak. Ada berapa tadi? Tadi ada 10 ya? Ada 12. Ada 12, ada yang dari Suralaya, dari paling ujung kan Kecamatan Pulau Merak, Suralaya sampai Taman Mekarsari. Terakhir ya, pesan khusus untuk U12 ini buat sudah dia seperti apa pesan khususnya dari ketua? Piala apa untuk agenda ini? Khususnya. Pesan khususnya memang semoga bisa melahirkan ada pemain-pemain berbakat yang bisa kita pantau. Karena memang kita juga dari Persik juga akan menyiapkan tim. Dalam waktu dekat juga kita akan meluncing pelatih-pelatihnya. Dan harapannya muncul juga dari Pulau Merak ini. Kemarin juga juara kan untuk 17-nya. Memang sebenarnya dari dulu Pulau Merak itu gudangnya sebenarnya. Gudangnya semoga dengan ASEAN yang baru di bawah naungan apa, di bawah pimpinannya Pak Unip, bisa ASEAN Pulau Merak bisa lebih berbicara banyak lebih banyak lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak.